pertamaran kembali menjadi sorotan karena aksi bucinnya terhadap sang istri Anji Jajasa. Kali ini bukan gesturnya di dalam lapangan, tapi yang memberikan hadiah spesial. Sebagaimana diketahui, pertamaran baru pulang setelah membela timnas Indonesia. Ia pun langsung memberikan kejutan kepada Anji Jajasa. Kejutan itu berupa paket bunga matahari yang dikirimkan Arhan untuk istrinya. Dalam Instagram story, terlihat Anji Jaya duduk di depan bunga matahari yang dikirimkan oleh bek kiri timnas Indonesia itu. "Sayang istri," ungkap Vanessa Angels. Bukan hanya itu, Anji Jaya juga memakai bunga kiriman Arhan untuk membuat konten TikTok. Saking gedenya, ia meminta bantuan temannya untuk mengangkat paket tersebut. Terlepas dari aksi bucinnya, pertama Arhan tampil baik bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kemarin. Buket bunga itu rupanya dipesan Clarkia Floris, sebuah toko bunga yang didirikan oleh Clarissa Sutana dan berbasis di Kabupaten Tangerang. Dapat orderan 100 tangki bunga matahari dari pemain bola timnas Indonesia untuk istrinya ini. Salah satu paket yang challenging banget karena kita tahu batang paket bunga matahari itu gede-gede banget, jadi pasti rangkanya itu juga agak lebih susah. Seperti dilihat di video, pembuatan paket bunga matahari pesanan Arhan memang tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan sempat harus dibantu 3 orang agar cepat selesai. Paket yang dihasilkan juga berukuran cukup besar, sampai-sampai Jija meminta bantuan 2-3 orang untuk membawa paket bunga tersebut.